sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kepada hukum anak
itu kunci di kamar, ya mereka akan kapok, tidak akan mengulang kesalahannya. Sekarang kalau dikunciin di kamar, ya handphonenya sama dia, dia bilang alhamdulillah, nggak ada yang ganggu, ya. Itu tidak cuma kelihatan bantahan godaan, tapi beliau itu mampu menerjemahkan mimpi raja melihat sapi krus, sapi bungkus. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi talk show di sini. Banyak sekali perubahan-perubahan yang sulit untuk kita prediksi Pak sebenarnya saat ini, dan itu pun menjadi salah satu tantangan gak cuma di sektor perbankan tapi di sektor apapun, apalagi di tahun 2023 ini. Cara yang paling baik Pak untuk kita bisa menavigasi para tantangan ini apa Pak, dan apa saja poin-poin yang bisa kita perhatikan? Saya ingin tahu pandangan dari Prof. Renal seperti apa, silakan Pak. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira tidak ada suasana yang sekompleks harga minyak itu di atas break even point mereka. Padahal Saudi sudah siap dengan visi 2030 dengan kota Nino menciptakan pariwisata baru gitu. Hari ini dengan situasi berbeda, BlackRock juga senang. BlackRock itu sampai berhubungan berapa kali, kalau saya baca pertemuan-pertemuan itu dilakukan dengan Presiden Ukraine, dilakukan pertemuan terus. Karena mereka berharap dapat proyek untuk merekonstruksi kembali Ukraine. Jadi ini duit yang akan diinvestasi di Ukraine setelah perang itu besar sekali, $1 triliun. Padahal BlackRock itu punya $8 triliun. Pertanyaannya, perang itu diciptakan atau eksiden? Jangan-jangan ini semua diciptakan dan banyak orang yang senang terjadinya perang. Ya? Jadi jangan-jangan ini masih akan panjang karena BlackRock itu punya saham di sejumlah perusahaan yang menjual senjata, menjual mesin dan lain sebagainya, dan harga sahamnya bagus semua, naik semua, padahal Amazon turun, Tesla turun, tapi dia naik begitu ya, semua turun. Nah, ada pandemi, ada geopolitik, banyak orang yang berpikir geopolitik berikutnya ini adalah persoalan Taiwan ini. Ternyata yang sekarang tegang itu India dengan China, karena keributan perang di abad 21 itu adalah mengenai air, fresh water, dan penduduk sudah 8 miliar, ini berakibat terjadi perubahan drastis. China sudah membangun 40 dam di perbatasan antara Tiongkok dengan India. Dan ceritakan maksudnya apa ya. Ada lagi muncul strawberry generation. Tapi hari ini saya malas ngomong strawberry generation. Anak-anak muda ini ternyata sekarang yang lebih besar namanya strawberry parents. Jadi orang tua yang bermental strawberry. Bayangkan bapaknya jenderal dikasih ajudan. Anaknya pun dikasih ajudan. Bayangkan. Ya, itulah strawberry parents. Ya. Strawberry parents hari ini buru-buru akan mengambil persoalan yang dihadapi anaknya. Dan inilah tema-tema film yang dibuat berbagai bangsa di seluruh dunia. Salah satunya film Indonesia yang judulnya Pergi Jauh Jangan Lupa Pulang. Itu adalah persoalan bagaimana orang tua yang campur tangan urusan anaknya, dan sehingga akhirnya anaknya tidak bisa mengambil keputusan terbaik, malah mungkin berantakan. Nah, dunia saat ini kurang lebih seperti ini, saudara-saudara. Bertemu antara the past dan the future, ya. Keduanya ini bertemu di tengah-tengah dan akhirnya kemudian menimbulkan persoalan puting beliung di tengah-tengahnya. Kalau saudara tinggal di Amerika Serikat pada waktu bulan tertentu ada tornado ini karena pertemuan udara panas dan udara dingin. Nah, ini bertemu di sini dua persoalan yang bertentangan. Di satu pihak ini adalah masalah harga penduduknya masih naik. Tetapi hari ini kita menyaksikan pertumbuhan penduduk bangsa-bangsa besar itu mengalami kemunduran. Jepang turun, Korea Selatan 0,8. Bayangkan coba Korea Selatan. Rata-rata anak sudah di bawah 1. Artinya banyak sudah sekitar 20% keluarga muda nggak punya anak. Ya, 80% anaknya hanya 1, kurang lebih seperti itu. Ini negara-negara seperti itu, Indonesia sudah 2,2 dan akan turun terus. Ya, datanya terakhir sudah 2,0 sekian. Ini 2022, 2023 diperkirakan akan turun. Apakah terjadi hanya di luar negeri saja? Indonesia, coba kita lihat. Ini provinsi-provinsi dengan fertility rate yang sudah di bawah 2. Jakarta 1,98, Jawa Timur sudah 1,91, Bali sudah 1,95. Mencari keluarga muda, anak-anak yang bernama Ketut, ya. Di keluarga muda sudah susah sekali. Bali sudah di bawah 2 jumlah anak yang lahir, ya. Di keluarga muda. Kemudian kita lihat lagi sekarang Jakarta sendiri. Jakarta yang terendah itu adanya di Jakarta Barat 1,7. Jadi penduduk Jakarta Barat ini terus akan semakin berkurang. Saudara buka mall di tempat tertentu, saudara lihat itu tiba-tiba sepi, saudara tidak bisa menyalahkan itu adalah karena daya beli
itu. Jangan-jangan karena saudara I'm not afraid to die.
Alhamdulillah selesai sudah menghadiri acara Milad Bank Syariah Indonesia atau BSI yang kedua, membawa souvenir berupa alat perlengkapan makan, tumbler, kurma najwa, kurma ajwa. Semoga BSI semakin jaya dan berkah selalu.